sama gua si Miau Awoo. Kali ini gua akan bermain game Genshin Impact. Daripada gabut, di episode kali ini gua akan bermain game Genshin Impact karena masih ada satu karakter lagi yang belum gua dapetin di dalam game Genshin Impact ini, yaitu Zhongli. Dan kebetulan teman-teman, bannernya Zhongli ini sebentar lagi akan menghilang. Jadi ini adalah kesempatan terakhir gua untuk mendapatkan karakter Zhongli. Dan by the way teman-teman, mumpung lagi ada promo juga, promonya adalah promo cashback hingga 90% dari GoPay di Google Play. Jadi kapan lagi teman-teman? Caranya gampang banget, kalian tinggal login aja karakter Genshin kalian di handphone kalian, terus ke shop, terus kalian pilih aja berapa yang kalian mau top up, dan tinggal pencet one tap buy. Cepet banget dan gak pakai ribet. By the way, seperti ini ya teman-teman promonya, dan cuma sampai tanggal 3 Januari 2021. Jadi jangan sampai kelewatan atau kehabisan ya teman-teman. Promo ini ada di setiap hari, cuma jam-jamnya itu berbeda-beda. Mulai dari hari Senin sampai Jumat itu promonya ada di jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan khusus di hari Sabtu dan juga Minggu teman-teman, mulainya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Ya udah teman-teman, langsung saja kita akan bermain game Genshin Impact ini dan mencari si Babang Zhongli. Let's go. Oke teman-teman, saat-saat yang mendebarkan tiba juga, dan kali ini gua akan coba pakai meta duduk di tangan patung yang ada di kota Mondstadt ya. Kalau kemarin itu gua itu duduk di tavern yang ada di bawah sana teman-teman, sebelah kiri. Sekarang gua akan duduk di sini. By the way, gua memakai karakter Klee ya. Jadi kalau misalnya dia berisik banget, maafkan si Klee ya, karena dia masih kecil, guys. Dia masih banyak ingin tahu. Aduh, lucu banget sih si Klee. Oke, langsung saja kita akan coba mendapatkan si Babang Zhongli. Pencet apa ya? F3. Ini dia. Wow, sisa 4 hari lagi, guys. Semoga aja bisa dapet. Oh my god. Plus, kalau misalnya gue bisa mendapatkan karakter Zhongli ini ya guys, gue juga pengen mendapatkan weapon-nya juga ya. Weapon spear-nya dia nih. Oke. Apakah kalian semua sudah siap, teman-temanku sekalian? Kita coba buka satu-satu kali ya. Siapa tahu aja Miao Auk langsung beruntung gitu loh. Datang keberuntungan ke Miao Auk. Oke, langsung saja kita akan coba permohonan yang pertama kita. Satu kali dulu guys ya. Come on! Ah, biru. Kalau biru kita langsung lewatin aja. Ini nih, hal-hal kayak begini nih yang paling nyebelin nih. Deg-degannya minta ampun soalnya. Kita lihat. Ah, masih biru lagi. Oke, sabar aja guys. Pembukaan tuh kita pakai kayak begini dulu. Aduh, emang susah ya dapetinnya. Ungu aja susah loh. Udah berapa kali gua nih? Ungu, please. Aduh, masih biru lagi. Gua nggak berharap sih teman-teman, masih ada dua lagi ya. Gua nggak berharap sih ini bisa mendapatkan cuma 6 kali roll terus bisa mendapatkan Zhongli gitu loh. Wah, keberuntungan gua tidak sebagus itu, guys. Come on! Aduh, masih biru. Wah, ngeselin banget. Abis deh, guys. Ya, memang ya tidak beruntung. Ya sudahlah, kita coba yang langsung 10 kali, guys. Tapi kita belum dapat ungu ya. Iya, betul juga. Coba deh, coba lagi. Sampai kita mendapatkan ungu satu kali ya, biar ke-reset. Oke, come on, ungu! Ini yang ke-7, guys! Ah, belum juga mendapatkan apa-apa. Oke, ini yang ke-8! Come on, please! Aduh, sial banget, Miao Auk. Aduh, ini tanda-tanda nih. Bertanda buruk buat gua nih, guys. Tidak, Babang Zhongli, datanglah kepada saya. Ini yang ke-9! Akhirnya ungu juga. Oke, ke-9, guys. Baru dapet ya. Terus dapatnya bow lagi. Tanda-tanda ini. Tanda-tanda. Ya udahlah, guys. Langsung saja kita akan coba untuk mengisi promo gem gua ya. Coto mate kudasai. Sudah selesai dan langsung saja 10 kali. Let's go. Apakah bisa mendapatkan Zhongli? Aduh. Tidak. Babang Zhongli, kamu di mana? Babang, kasih saya satu aja, Bang. Supaya lengkap gitu loh karakter gua. Aduh, belum sempet nih, guys. Gua mencari Babang Zhongli nih. Ayo dong. Kita coba lagi ya, guys. Sampai dapat. Dapat Razor. Lumayan lah. Razor ini salah satu karakter listrik yang bagus ya. Jadi, selain Fischl, Razor juga bagus ya. Silahkan kalian coba mendapatkan Razor tersebut kalau memang kalian mau. Dan sekarang kita coba lagi, guys. Oh ya, by the way, sisa berapa sih? Primo Gem gua. Oh. Masih cukup Genesis kristalnya ya untuk 2 kali lagi. Ya udah, yuk.
Kemon, 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 miau, au, miau, au. Zhongli! Aduh, tidak. Teman-teman. Sudah kelihatan sih dari awal, miau au tuh kayak nggak beruntung, guys. 10 kali, 9 kali roll, baru dapat satu ungu. Aduh. Buat kalian yang tidak beruntung, kita senasib ya. Sama-sama tidak beruntung. Tidak seperti Klee, 2 kali roll aja udah langsung bisa dapetin Klee. Kali ini kurang beruntung. Ah, Chongyun. Oke, okay, lumayanlah Chongyun. Dapat lagi kah? Wah, sudah tidak ada, guys. Oke, okay, kita coba lagi. Come on, come on, come on. Babang. Ayolah, Bang. Berbaik dikit lah sama saya, Bang. Ya, please Abang Zhongli. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya tidak bisa mendapatkan Babang Zhongli, guys. Ini apa yang terjadi dengan keberuntungannya Miao Au kini? Habis sudah, guys, keberuntungan saya. Aduh, jangan tertawa kalian ya. Aduh, sebel. Oke, enggak apa-apa. Hah, kalau nggak dapet, guys, gua akan coba ini lagi ya. Top up lagi ya. Sabar. Ya, dapat Chongyun. Mending Razor aja. Kasih gua Razor. Masih cukup atau tidak? Tunggu dulu. Masih cukup? Ya, sudah tidak cukup. Tunggu dulu. Gua lihat toko gua terlebih dahulu ya, teman-teman. Sabar. Ya, ternyata sudah gua tukarkan ya, teman-teman. Jadi mau tidak mau kita akan top up kembali. Dan ingat baik-baik, teman-teman, lagi ada promo dari GoPay di Google Play. Kalian bisa mendapatkan cashback dan caranya gampang banget lagi. Tinggal one tap buy saja. Oke, contoh mate kuda sai, teman-temanku sekalian, saya isi terlebih dahulu ya. Sabar. Dan kali ini, teman-temanku sekalian, kita ganti tempat kali ya. Karena menurut gua kayaknya tempat tadi itu Miao Au kurang beruntung. Apakah di tempat ini Miao Au lebih beruntung? Mari kita lihat. Oke, langsung saja kita akan buka 10 langsung, guys. Let's go. Please lah, Babang. Kasihlah, Babang. Ayo, Bang. Abang. Abang jago. Ah, gua kirain. Ya ampun. Kesel banget gua, ya ampun. Gua udah mau bilang lo, Zhongli. Sayang sekali. PHP nih. PHP. Oke, kita coba sekali lagi ya, guys. Untung aja dapat 2 warna ungu. Lumayan lah. Let's go. Guys. Come on. Babang. Come on, Babang. Keluarlah kamu, Babang. Abang Zhongli. Let's go. Please. Yay! Finally. Jangan dulu senang Miao Au. Bisa aja bukan Zhongli. Oh iya, betul juga. Babang. Babang. Ayo, Babang. Muncullah kau, Babang ganteng. Abang ganteng. Come on. 3, 2, 1. Ah, wah. Ah, kaget gua. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. 3. Nah. Finally, Miao Au mendapatkan Babang Zhongli ini, teman-temanku sekalian. Aduh, tidak beruntung ya di episode kali ini. Tidak seperti si Klee, guys. Tapi gak apa-apa lah, at least kita sudah mendapatkan si Babang Zhongli ini. Widih, mantep banget Babang Zhongli. Oke, teman-temanku sekalian. Cukup kali ya, cukup. Sabar ya, gue cek ini itu terlebih dahulu. Oh, kita masih bisa memohon ya teman-teman 6 kali di sini. Ya udah, gue pakai saja. Menurut gue ya, mending kalian itu kumpulin aja memohonnya sampai 10. Kadang-kadang memohon satu-satu juga gak efektif, guys. Gue juga gak tahu ya. Banyak yang bilang teorinya adalah satu-satu ini lebih efektif dibandingkan yang 10-10. Tapi tidak tahu kenapa Miao Au tuh pernah dapat apa-apa juga tuh. Gue udah memohon loh. Satu-satu, guys. Tuh jelek-jelek kan? Aduh. Tapi ya mau gimana lagi, ya sudahlah. Tidak apa-apa. Oke, saya terima. Keberuntungannya Miao Au kurang beruntung. Oke, guys. Terakhir kali gue mau kasih tunjuk kemampuannya karakter Zhongli ini ya. Sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Kita test run karakter Zhongli. Seperti apakah karakter Zhongli ini? Apakah dia benar-benar seorang babang ganteng yang jago? Nah, perkenalan karakter. Alright. Coba ya. Keren loh jurusnya dia, spearnya dia. Wih, ditendang terakhirnya. Mantep juga kau, Bang. Wih, abang ganteng. Mantep ya, guys. Ya udah. Kita coba E-nya. E-nya ada pilar. Oke, oh.
Oh, pilarnya kasih buff ke kita, guys. Mantap juga. Oke. Okay. Oh, shield. Kalau misalnya kita tahan E, maka akan menjadi shield. Cocok nih digabungin sama... Aduh, gue lupa lagi namanya siapa. Nanti, di luar ya. Oke, okay, kita mulai tantangan saja. Let's go. Coba. Wait. Coba. Kita pakai ini ya. Gabungan, serangan gabungan. Shield. Mantap. Tapi gue lebih suka Kli gue sih. Tapi enggak lah. Ini Babang Zhongli setahu gue ya teman-teman. Dia itu adalah support DPS. Jadi kalian jangan terlalu berharap dia bisa memberikan. Sebentar. Ini Kinya luar biasa guys. Kalian mau lihat? Come on. Q-nya sih keren banget. Paling keren guys. Serius deh. Sabar. Saya ganti terlebih dahulu. Ayo, nih, bunuh dulu nih archer-archer ini nih. Menyebalkan sekali nih archer-archer ini. Oke, kasih. Nice. Pergi kau. Oke, dia jatuh guys. Mantap. Babang Zhongli, mau ulti lagi guys? Let's go! Meteor! Boom! Wuih! Jadi beku dia. Jadi apa? Stone ya? Batu. Jadi batu dia. Mantap. Oke. Sip. Nanti kita pasangin pakai apa ya? Mungkin gue tetap akan memakai Kli sih, teman-teman. Sebentar, ini susah nih. Ya, ini nih susah nih. Oke, mantap. Sebentar. Terus kita, weh, mana dia? Kita jatuhkan meteor. Kaboom. Oke, ulti. Nice. Ayo, dikit lagi dia meninggal. Bye. Nah, sudah deh, sisa satu doang. Heh, mau macam-macam kamu? Sama Zhongli, hah? Lu. Ya udah Lisa. Damage-nya kecil-kecil ya. Dah, selesai. Guys, ternyata ada berita baik untuk kalian semua karena game Genshin Impact baru saja update dan gua penasaran banget dengan karakter terbaru di dalam game Genshin Impact ini yaitu si Albedo. Kebetulan gua masih sisa ya Genesis-nya kemarin ya, teman-teman. Jadi gua sudah mendapatkan Zhongli dan sekarang gua akan mencoba mendapatkan si Albedo ini. Dan langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan mainin game Genshin Impact ini untuk mendapatkan Albedo ya. Jadi ini bonus round saja. Apakah kalian semua sudah siap teman-temanku sekalian? Ayo dong, please dong. By the way teman-teman, menurut kalian bagusan mana antara Zhongli dan juga Albedo ya? Terus gantengan mana antara Zhongli dan juga Albedo? Gue belum bisa lihat sih. Kalau dari gambar sih kayaknya Albedo ini juga keren ya. Nanti kita lihat teman-teman kalau kita sudah mendapatkan karakter Albedo ini. Oke, gue sudah siap teman-teman dan semoga saja keberuntungan jatuh ke tangannya Miao Auk teman-teman dan langsung mendapatkan Albedo ya. Ini adalah role pertama gue. Aduh, please, Dewi, berikanlah saya keberuntunganmu Dewi. Ah, sayang sekali teman-teman, kita hanya mendapatkan ungu ya. Gak apa-apa, baru sekali ya. Oke, okay, itu udah penuh sih by the way. Kenapa gue dapat lagi ya? Ayo, oh iya, gue juga pengen dapat Bennett ya teman-teman. Karena Bennett di sini ada juga tuh. Nice. Kita coba lagi teman-teman. Albedo, saya summon kamu. Come on, keluarlah. Kedua kali. Come on, please. Sayang sekali, dapat ungu lagi teman-teman. Tidak. Oke, okay, kita coba lagi. Tarik napas. Keluarkan. Dan ini yang ketiga kali. Pak. Come on. Please. Albedo. Sayang sekali. Aduh, emang gak hoki ya teman-teman. Miao Auk tuh gak hoki. Tidak. Oke, kayaknya bisa satu kali lagi deh. Yap. Tidak bisa teman-teman. Jadi mau tidak mau gua coba isi sedikit lagi ya teman-temanku sekalian. Dan jangan lupa teman-teman kalau mau top up pakai GoPay di Google Play karena lagi ada cashback sampai dengan 90%. Sebentar. Sudah selesai dan langsung saja teman-teman kita akan coba lagi ya. Ini berarti yang kelima ya. Please lah. MiHoYo, berikan saya Albedo. Saya mau compare gitu loh. Gantengan siapa antara Albedo dan juga Zhongli gitu loh. Tidak. Nah, lumayan dapat Bennett.
Nggak percuma ya teman-teman. Ini yang keberapa nih? Yang keenam ya? Yang keenam atau yang ketujuh gitu? Gue lupa lagi. Aduh, pikun. Let's go. Please. Albino! Keluarlah kamu! Ngeselin banget. Nggak keluar-keluar dia teman-teman. Tapi dapat banet lagi. Mantul. Nah. Ini dia. Harusnya Meowauk dapat di roll yang kali ini ya. Come on. Albino! Keluarlah kamu! Kesel banget gak dapat teman-teman. Ya ampun, Albino, kenapa kamu susah sekali untuk mendapatkan Albino, ha? Ayolah, berikan saya keberuntungan. Tapi enggak sih teman-teman, ini udah pasti dapat abis ini, guys. Ya udah. Yuk. Bisa yuk. Dah, terakhir. Pasti dapat nih Albidonya. Kasih dua gitu. Loh, kok enggak dapat? No! Perhitungan gua salah, teman-teman. Tidak. Berarti benar-benar ke-9. Nggak dikasih yang ke-8, guys. Kasihnya yang ke-9, oh my God. Tidak. Ini sesek banget gue. Aduh. Nangis nih. Oh tidak. Di mana keberuntungannya Meowauk, teman-teman? Saya tidak ada keberuntungannya sekarang ya. Ya sudahlah. Udah pasti Albido. Nah. Kemana saja kamu, Albido, ha? Kesel banget. Kenapa dapatnya paling terakhir dah? Ayo dong, dapat 2 Albido. Dapat 1. Wah. Mantap. Gitu dong. Ayo dong, 1 lagi dong. Albidonya itu 2 gitu. Gak mungkin lah, Mio. Gak apa-apa, berharap itu boleh. Aduh, udah selesai. Yeay! Selesai juga teman-teman dapetin Albido. Oke, kita lihat ya. Gantengan mana nih, guys? Gantengan mana? Nih ya, ada Zhongli. Kita ganti terlebih dahulu. Sebentar, otomate kudasai. Ganti sama Bennett. Mana tuh? Albido. Where is Albido? Oh, this is it. Oh, lebih pendek daripada Zhongli dia, guys. Nih, ini Zhongli nih. Kalau Zhongli tipe-tipe karakter yang cool. Yang kalau ditanya, wes. Kalau misalnya Albido, kita lihat. Ya, lebih pendek ya. Oh, kalau Albido ini tipe-tipe kayak karakternya siapa ya? Kayak ini nih, kayak karakternya si Demon Slayer. Nah, ya kan? Yang semangat, yang kalau misalnya diajak ngobrol, semangat. Kalau mau bertarung, semangat. Wih, keren sih Albido ini. Wih. Nulis apa tuh? Oh, dia seniman ya, guys. Ngelukis. Oh, nice. Ngelukis bunga. Keren. Oke. Gua akan coba juga ya, teman-teman, nanti skill-skillnya Albido ini. Tapi ya, video selanjutnya saja ya teman-temanku sekalian. Sudah selesai. Gue sudah mendapatkan Zhongli dan juga Albido. Mantap. Guys, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay Genshin Impact. Buat kalian yang tertarik dengan promo dari GoPay di Google Play, silakan aja kalian cek di description di bawah teman-teman. Supaya kalian bisa mendapatkan cashback hingga 90%. Dan ingat baik-baik teman-teman, cuma sampai tanggal 3 Januari 2021. Dan cocok banget buat kalian yang mau merayakan akhir tahun ini. Terus kalian mau top up game-game kesayangan kalian ya teman-temanku sekalian. Sampai di sini terlebih dahulu untuk gameplay Meowauk bermain game Genshin Impact, dan akhirnya gue mendapatkan 1 Zhongli, walaupun cuma 1 ya gue merasa cukup aja ya teman-teman. Yang penting lengkap lah. Ada 1 lah teman-teman. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Bye.